Main PES 2006 tapi pakai wasit Kazuki Ito. Wasit terkejam di dunia, guys. Dia sering banget dibahas, teman-temannya, dan diingat karena sering banget nih, gampang banget, enteng banget tangan ngeluarin kartu merah, guys. Kayaknya tuh di kantongnya tuh enggak ada kartu kuning, guys ya. Kita buktikan, teman-temannya, apakah masih sekejam itu Kazuki Ito? Langsung aja kita gas. Tú eres el mejor arquero del mundo. Artinya apa, Bang Messi? Ente tempat top up terbaik di dunia. Makasih, Bang Messi. Yup, betul sekali. You Sastor nih, bos. Silakan bagi kalian yang mau top up e-football, langsung aja ganti You Sastor. Woy, legal nggak, jangan-jangan kebanet lagi nanti. Nggak lah, di sini mah legal lah. Karena setiap kalian top up, guys, di situ bakalan dikasih bukti pembayarannya, teman-teman ya. Harganya kasih tahu dong, jangan mahal-mahal, woy. Gak punya duit ini. Makanya nih, gue rekomendasiin buat kalian kantong-kantong pelajar gitu kan, yang biasanya menipis, tolong dimintain duit kas gitu, ya kan, sama bendahara, tapi masih pengen top up, cocok ke Yusa Store. Let's go. Banyak sekali promo. Woo! Pengen top up, ingat Yusa Store. Oke, teman-teman semua, jadi di sini, guys, kita udah masuk ke dalam gamenya ya, guys ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ya kan, ini adalah PES 2006 ya kan. No, lihat cover gamenya ya, guys ya. Ini dia, guys ya, kita bakalan coba nostalgia lagi. Tapi ini kali ini beda nih, guys. Nostalgia ke wasit ya kan. Wasit yang nggak punya kartu kuning, teman-teman ya. By the way, di sini gue pengen El Clasico aja lah ya, guys ya. Biar semakin panas gitu kan, si Kazuki Ito ini palanya ini meledak gitu ya, guys ya. Jadi ini dia, teman-teman semua, kita bakalan gas untuk okay lah begini aja, teman-teman ya. Terus untuk difficulty-nya profesional aja ya, karena gue baru main lagi, teman-teman ya. Sorry banget nih ya kan, day udah gue setting sih ini, guys ya. Okay, teman-teman ya. Jadi ya udah, kita bakalan gas ya kan, Kazuki Ito Gaming. Let's go, guys. Okay, teman-teman semua, jadi di sini kita lihat, iya, Eto'o-nya meninggal. Lihat Eto'o-nya meninggo ya, guys ya. Nah, gua ganti siapa ya? Ya elah, enggak ada yang bagus, cocok. Enggak ada yang bagus, guys. Ih, Iniesta main aja. Iniesta main, guys. Iniesta main dong. Gantiin Deco aja, temen-temen. Oke, jadi langsung aja, guys, kita bakalan gas, temen-temen ya. By the way, di sini untuk Real Madrid belum ada si Ronaldo ya, guys ya. Ronaldonya masih di MU, temen-temen ya. Oke, kok lapangannya San Siro? Aneh gitu kan. Tapi enggak apa-apa, yang penting Kazuki Ito bodo amat. Ya, udah langsung aja, gua kangen banget sama Kazuki Ito. Kita samperin, guys ya. Mana wasit itu dia, guys ya. Oke, ini dia, teman-teman semua, kita bakalan coba langsung saja El Clasico di PES 2006. Weh, lalu lihat itu ya kan. Langsung sliding-sliding begitu, guys ya. Oke, kita bakalan coba lihat di sini ya kan. Xavi kasih ke Eto'o. Eto'o kepada Messiun. Messi mana? Ya elah, bro. Dibuang bolanya, guys. Kurang ajar, teman-teman. Tuh anjir lah, bener-bener cuy. Oke, kita lihat, guys. No. Baru pertama, ya ampun, Kazuki Ito. Pelanggaran langsung meninggo sih. Cuma kan pelanggaran pertama, wey. Ya ampun, langsung dikasih kartu merah, shit. Kita coba lah, mampus lu. Enggak dong, itu bola dong, kuning dong. Nah, itu bola itu baru bener. Ya walaupun harusnya sih peringatan dulu gitu ya. Cuma oke lah, itu bola lagian ya kan. Mampus cedera lu ya. Mampus cedera kau. Awas, eh, buset. Beckham tuh, guys, lu lihat itu Beckham, boy. Aduh, si, ya ampun, si Puyol, guys. Si Puyol, Puyol. Ya, awas, hati-hati, cu. Wow, ngeri banget Madrid. Oke, Marquez kasih ke Iniesta. Marquez tuh dulu nggak MotoGP, guys. Dia dulu ini ya, temen-temen ya. Jadi pemain bola terus gagal tuh. Ah, anjing. Oke, kita coba lihat di sini. Waduh. Ya, masih sama aja. Dua kartu merah, gila. Men, seriously, bro. Hey, Kazuki Ito gak tobat-tobat, guys. Berarti, guys, nih orang. Gue sliding-sliding sekalian lu, ah. Anjir lah, ayo dong, kita harus. Hah? Bronze Wars. Itu siapanya West Wars, guys. Wey, giliran lawan aja gak diprit tuh, kampretos, tapi play on sih itu ya. Oke, gak apa-apa, langsung aja. Bodoh, Ronaldinho. No, jangan Ronaldinho. Aduh, jangan Ronaldinho dong. Ini wasit bener-bener ya, ini udah keterlaluan nih wasit. Pemain gue di
Ya ampun, kuning mending gitu tadi tuh. Belum ada ya babak satu tuh, ya kan? Belum bubar nih, masih 10 menit lagi. Udah 3 pemain gua anjing, ini angkara Messi, bos. Yo, balaskan dendam teman-temanmu. Ayo, karena di kartu merah ya. Eh, wasit kampret, giliran musuh kagak kampret. Hei. Apalagi yang udah kuning, ha? Marah kan? Ini bola perasaan. Bola wasit. Woi, kasih ke itu. Bisa jadi wasit gak? Itu bola. Ya ampun, ini benar-benar wasit terkejam ya, guys ya. Awas. Ngapain Iniesta? Astagfirullahaladzim, Iniesta ini masih muda, guys, masih belegu. Ngapain sih umpan-umpannya gitu sih? Ya, jangan lu. Untung jago Valdesnya, guys ya. Awas. Sip, santuy. Iya, nah. Ih, keserang terus gua, ya ampun. Gimana nggak keserang terus? 3 orang udah dibanet, ya kan? Emang nih Kazuki itu ya. Ini jangan-jangan sampai bubar nih, guys, ya kan? Di kartu merah semua sampai bubar nih. Nah, Iniesta kasih ke mana lu? Eto'o-nya jauh itu, hey. Dapat. Asu. Ah, fuck lah. Lihat Messi-nya masih gondrong, guys ya. Aduh, benar-benar teman-teman semuanya, gila Ronaldinho, man, pemain kunci gua itu, guys. Aduh, gua mau pakai Barca karena Ronaldinho malah di banet. Aduh, sumpah kepencet tadi, guys ya. Gua kira bukan Ronaldinho, cuk. Ayo dong, yang bener lah Konami. Konami kan Kazuki. Kazuki Ito lu. Nama lu Kazuki ya. Enggak dong. Iya, terus. Aduh, Beckham nih bangke nih. No. Ngapain? Messi bos. As. Bangsat kau. Anjrit. Susah banget, guys. Beckham anjing. Cok. Masa dari segitu gol sih anjing, bangke banget nih Valdes ya. Giliran tadi tendangan keras-keras ditangkis-tangkis, guys. Giliran begini aja lu, ah. Wah, yang bener lah Eto'o, gila. Waduh, bener-bener nih gara-gara Kazuki ya, guys ya. Bentar guys. Nih, aduh. Pincang banget ini di sini. Ya, 4 orang udah, guys. Astagfirullahaladzim, bener-bener loh 4 orang ya. Pemain gua kosong. 4 orang di banet sama Kazuki, guys. Awas, hati-hati. Oh, no. Ya Allah, lu lihat itu backnya gua dikit banget. Ah! Aduh, jangan dong. Ini kalau sisa 5 orang bubar ini sih. Kartu merah semua. Astagfirullahaladzim, kayak gitu kartu. Wah, sampai bubar anjrit. Sampai bubar Kazuki. Sampai bubar. Di merah semua. Ya ampun, bener-bener ya. Sisa 5 pemain. Lu kayak tadi kasih futsal aja kurang. Enggak kurang sih. Futsal juga 5. Cuma ini bukan futsal gitu loh, bangke. Bener-bener di kartu merah semua, cok. Ya ampun, bener-bener. Lo jangan pernah, apalagi kalau lagi main sama temen lo, jangan pakai Kazuki itu, guys ya. Auto nggak bisa nyeleding sedikit pun aja. Lo dari depan aja di kartu kuning, bro. So, jadi begitu segini aja untuk video kali ini. Thank you buat udah nonton. Seperti biasa, guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gimana menurut kalian tentang si Kazuki itu ini, ya? Coba komen di kolom komentar. Gue mau pendapat kalian, guys. Gue Kenan, sebelum pamit, keep charming, work hard, and loving. See you in the next video, bro.